Halo teman-teman semua, hari ini kita akan review lagi. Kita akan review Adidas Samba OG Sporty and Rich. Pertama kita lihat dulu dari boxnya. Boxnya hijau kayak gini, kayak boxnya Adidas biasa yang biru itu, cuman ini bedanya hijau. Dan di sini tulisannya ada Sporty and Rich ya. Sporty and Rich Health and Wellness Club. Ini 3-stripe Adidas biasa. Habis itu di depan kita lihat ada Adidas Sporty and Rich. Bagian ini belakangnya juga sama. Kemudian di sini ada size terus Samba OG Sporty and Rich kayak gitu. Nah, ini saya ambil size-nya US 10 ya dari Invincible. Oke, kita buka. Ini dusnya, box-nya tuh. Nah, di dalamnya ada lagi tuh Sporty and Rich Health and Wellness Club. Kemudian wrapping paper-nya juga beda, eksklusif Adidas Sporty and Rich kayak gini wrapping paper-nya. Double ya, sama wrapping paper Adidas biasa. Kalau collab biasanya gini guys. Nah, ini sepatunya warnanya benar-benar gimana, apa ya, mencrang gitu. Mencrang tuh apa ya, warnanya benar-benar nyala gitu ya, keren ya. Jarang banget warna biru muda kayak gini. Terus di sini ada apa nih, dikasih kayak gantungan warna gold Adidas, belakangnya Sporty and Rich. Terus warnanya ya, ini birunya ya keren banget ya, bahannya ini leather ya, kulit ya. Di sininya ke sweat, warna birunya, sweatnya agak lebih tua daripada warna bodinya ini yang leathernya ini. Birunya ini jarang banget ya ada di sepatu Adidas. Sepatu lain juga jarang banget, ini keren banget birunya. Kemudian di sini 3-stripes-nya itu warnanya kayak warna apa ya? Beach, kayak warna beach gitu, teman-teman. Atau abu-abu ya ini ya. Ini ya, abu-abu ke beach-beachan gitu, teman-teman ya. Krem sama abu lah, gabungan krem abu gitu, teman-teman. Terus di sini ada tulisan Sporty and Rich. Oh, biasanya kan tulisannya Samba. Nah, ini tulisan Sporty and Rich. Kemudian di sininya Adidas Sporty and Rich ya, di heel-nya ya. Bagian midsole, gamnya midsole gam ini sama kayak Samba OG yang putih kayak gini. Terus bagian bawahnya tuh sama kayak Samba OG biasanya. Di bagian dalam insole-nya warnanya putih krem gitu, sama kayak warna ini 3-stripes-nya itu Adidas Sporty and Rich. Terus bagian tangnya di sini ada tulisan Sporty and Rich. Kurang jelas ya bagian tangnya ini. Kemudian udah sih ya. Paling ini factory lace-nya juga dikasih kayak warna krem gitu, teman-teman. Nggak putih kayak broken white. Ya. Broken white ya teman-teman ya, kayak krem putih tapi agak krem gitu. Oke, kita lihat sepatu satu lagi. Nah, yang satu lagi sama aja. Jadi sini ada tag. Kemudian di sini dikasih satu lagi si laces-nya. Tapi ini warnanya warna biru muda kayak si warna sepatunya, bukan warna yang krem tadi, teman-teman. Nah, ini tuh Adidas Samba OG Sporty and Rich ini tuh keluar dua warna. Kemarin keluar warna yang biru gini sama yang warnanya tuh ini kayak krem gitu, teman-teman, putih tapi agak krem gitu. Ini saya ambil, saya dapet yang warna biru. Ini bakal keren banget ya, teman-teman, buat kamu yang suka Samba OG. Pasti pengen banget ya sepatu ini karena jarang banget ya warnanya unik, terus pasti keren banget, teman-teman. Nanti kita coba ya, teman-teman. Oh, ini bahan dalamnya ya. Bahan dalamnya ini agak beda, teman-teman. Nih, bahannya kayak apa ya ini?
agak beda ya sama sambal biasanya. Agak beda nih dalamnya. Saya nggak tahu nih bahannya apa, cuma agak beda nih dalamnya. Oke, sekarang kita bakal coba, teman-teman. Kita try on ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman kita coba try on ya, teman-teman. Anehnya ini lebih nyaman ya, jauh lebih nyaman daripada sama Oji yang biasanya. Jadi kolaborasi ini udah keren, warnanya unik, nyaman ya, dia lebih empuk ya. Segalanya lebih empuk. Ini lebih empuk ya soalnya, dan juga pinggir-pinggirnya juga lebih empuk. Ini enak banget ya, nyaman banget, pasti buat jalan, jalan ke mall apa pasti cocok lah, nyaman ya. Warna birunya juga, walaupun kita nggak pakai yang warna biru, pakai hitam atau pakai warna apa cocok ya teman-teman, dipadukannya keren banget, benar-benar worth to buy kolaborasi Sporty and Rich kali ini ya teman-teman ya. Nyaman banget teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita udah coba, kita udah try on, ternyata sama Oji Sporty and Rich ini lebih keren pastinya, dan juga lebih nyaman ya. Bahannya tuh lebih empuk daripada Samba Oji yang biasanya, teman-teman. Bagaimana menurut kalian kolaborasi Sporty and Rich dan Samba Oji kali ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, teman-teman ya. Ditunggu video review selanjutnya, dan sampai nanti.